Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat pedok sepeda dari pralon. Ini bahan-bahannya teman-teman, yaitu pralon bekas. Ini keni bertelon ukurannya setengah ini. Terus dan lagi ada yang seperti ini, keren juga setengah. Lalu potong pralon dengan ukuran 47 cm sejumlah 2. Kemudian potong lagi pralon dengan ukuran 38 cm sejumlah 2 juga. Lalu lagi potong pralon lagi dengan ukuran 29 cm dengan jumlah 2 lagi. Dan selanjutnya yang terakhir, yaitu potong lagi pralonnya dengan ukuran 24 sejumlah 2 juga. Siap, pas ukur. Dan yang kecil-kecil ini berjumlah 4 cm berjumlah 4. Selanjutnya yang ini berjumlah 5 cm jumlahnya 2. Ini gunanya untuk menyambung pralon satu dengan yang lainnya. Yang ini jumlahnya 4 cm untuk tumpuan sepedanya seperti kayak gini. Dan selanjutnya yang ini 7 cm juga untuk tumpuan sepeda yang satunya lagi. Jangan lupa yang seperti ini setengah dim jumlahnya 8, dan yang seperti ini juga setengah dim jumlahnya 4. Dan kita pindah tempat sekarang karena cuaca agak tidak bersahabat, hujan gerimis. Nah saja, saatnya kita akan merakit pedok tadi. Kita siapkan yang pralon yang 47 cm tadi. Pertama, langsung saja kita rakit dengan masukkan yang seperti ini saja. Sebelah 4. Selanjutnya kita masukkan seperti ini. Satu, yang 4 tadi. 2. Ini. 3. Selanjutnya ambil yang seperti ini tadi. Kita masukkan sini. Semuanya 4. Lalu yang tadi seperti tadi Girolu. Yang ukuran 28 cm tadi kita pasang di sini, di atasnya sini. Ya. Jadi begitu, Mas. Di. Kemudian ambil yang ukuran 38 cm tadi, kita masukkan di tempat di sini. Ya, seperti ini dan gini. Kurang lebihnya ntar seperti ini jadinya. Lalu kita ambil yang ukuran 24 cm tadi, kita kaitkan di yang tengah ini yang bolong untuk bagian kaki. Yang satu di sini dan sini. Dan ini sudah membentuk persegi. Selanjutnya kita pasang yang seperti ini. Tempatkan di sini. Kurang lebihnya seperti ini nanti. Ya, kita kencengi. Setnya lagi. Sudah.
Kemudian yang kecil ini ukurannya 5,5 kalau nggak salah ini ya, atau 5 cm. Kita taruh di sini, tepat sini. Seperti ini. Satunya lagi. Nah. Kita pasang yang kecil ini seperti ini di sini untuk tumpah sepedanya. Seperti ini. Dan satu saja, jika kurang kita tambahkan satu lagi di sini. Untuk sepeda saya ini satu saja cukup. Ya. Nah, ini hasilnya kan seperti ini kurang lebih. Ini sudah bisa buat jagang sepeda Anda. Ini hasil dari tadi membuat pedok dari peralon tadi. Oke, cara masangnya kipas nih. Dan selanjutnya seperti ini tadi pembuatan pasnya ini. Yo, sepas sepeda Anda.